Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqu Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah di pagi hari yang cerah yang indah ini, sayyidurnya rajanya hari Jumat, hari yang sangat agung, kita bisa bersilaturahim kembali untuk betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, agar hati kita menjadi tenang. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kemarin kita sudah mengadakan kegiatan career planning development di Belanda. Career planning development itu upaya untuk menata karir, menata kehidupan kita supaya lebih tenang, supaya lebih berarti, supaya lebih berguna. Karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi tentunya dirinya, bermanfaat bagi lingkungan, terutama keluarga, bermanfaat bagi lembaga tentunya kita, lembaga UPI, dan bermanfaat bagi masyarakat. Itulah sebetulnya orang-orang bahagia. Ilmu psikologi, khususnya teori kepribadian, pokoknya ada mengatakan bahwa manusia yang paling berguna itu adalah manusia yang punya kepedulian sosial, namanya social interest. Jadi Islam mengajarkan betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan antara kehidupan diri kita dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Menjaga keharmonisan, menjaga keserasian, menjaga keseimbangan. Itulah hablum minannas. Tetapi kita sebagai seorang muslim dasarnya harus harmonis. Karena banyak sekali sekarang ajaran-ajaran yang mementingkan betapa pentingnya hidup bermasyarakat, betapa pentingnya hidup berbangsa, bernegara, bahkan hidup dalam era yang sosial, global, dunia dan sebagainya. Bagus itu. Tetapi rata-rata mereka dasarnya bukan karena Allah, tetapi karena kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan budaya. Itu bagus, tapi kita sebagai seorang muslim dasarnya harus karena Allah. Sehingga kita nyaman di dunia maupun di akhirat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kita bekerja lillahi ta'ala, dapat gaji berkah dari Allah. Kita berkeluarga lillahi ta'ala, dapat anugerah berkah dari Allah. Kita naik pangkat lillahi ta'ala, dapat gaji naik berkah dari Allah. Kita dapat kedudukan lillahi ta'ala, dapat apresiasi berkah dari Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya katakan, termasuk bekerja, bekerja pun kita harus karena Allah. Sehingga karir kita betul-betul diridhoi oleh Allah. Saya rasanya habis waktu kita setiap hari untuk bekerja di lembaga kita tercinta kalau bukan karena Allah. Mereka akan dapat dunia, mereka akan dapat insentif, mereka akan dapat materi, mereka akan dapat kedudukan, mereka akan dapat apresiasi. Tapi kalau dasarnya bukan karena Allah, itu hanya di dunia saja. Tetapi kalau dasarnya Bismillahirrahmanirrahim, keluar dari rumah, kita bekerja karena Allah, kemudian kita melaksanakan tupoksi kita masing-masing, dan ada apresiasi dari lembaga, ada apresiasi dari pimpinan, ada apresiasi dari negara, kita dapat penghormatan 10 tahun mengabdi, 15 tahun mengabdi, 20 tahun mengabdi sampai pensiun, plus bonusnya surga, plus bonusnya itu keriduan dari Allah SWT, dan itulah sebetulnya yang kita inginkan. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan yang hakiki di mana kita berjumpa dengan Allah di surga. Oleh sebab itu kita selalu berdoa, Allah mas'aluka ridoka wal jannah wa ma'udhu bika min sakhatika wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridomu ya Allah dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksaan api neraka. Itu yang selalu kita dawamkan setiap hari. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadi saya mengajak pada diri saya sendiri dan kita semua, mari kita luruskan kembali dalam career planning development, dalam perencanaan karir kita, mencari ridho Allah SWT. Itu yang belum saya sampaikan pada saat paparan di kemarin. Jadi sekali lagi, kita tidak hanya bertemu di SPS ini dalam waktu yang relatif singkat, karena satu hari di akhir itu sama dengan 500 ribu tahun di dunia. Makanya Al-Quran mengatakan wal akhiratu khairu laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih bagus daripada dunia. Kalau Johan di dunia ini penuh dengan meraih kebahagiaan atau kesuksesan, kenikmatan, kesehatan, dan sebagainya, dan kenikmatan, itu tidak setipis air seperti akhirat. Jadi kecil, jadi tetesan air seperti dunia, tapi lautan samudra itu seperti air. Makanya surga itu nggak bisa dibayangkan nikmatnya, itu saking nikmatnya. Kita dikasih uang saja oleh orang tua kita 1 miliar aja gitu, oh bunganya itu tidak seberapa dibandingkan nikmatnya surga. Dan di dunia ini mohon maaf, jangan bermimpi semuanya indah. Suatu saat kita itu akan mengalami sesuatu yang kurang indah. Tapi kalau di surga, semuanya indah, semuanya nikmat, semuanya
menyenangkan, semuanya menyejukkan. Tidak perlu pakai AC di sana. Pak Epul ingin bayangkan saja, ingin buah-buahan sudah datang, nggak usah beli. Ibu Rina ingin parfum yang terbaik, baru bayangan sudah datang. Kan Aino aku belanja dulu, mencari uangnya dulu, harus berusaha dulu, harus milih dulu, wah ribet di dunia. Mau makan yang lezat, baru dalam bayangan sudah hadir. Maaf, mau istri yang begitu jelita, cantik, baru bayangan sudah ada. Tapi ayyaha la rabbika ma tukadziba apalagi akan berhutang. Jadi tidak apa-apa kita apa di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Tapi niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Supaya kerja keras kita di dunia ini memperoleh ridhonya di surga. Banyak orang yang bekerja, saya melihat orang itu dedikasinya kupi luar biasa. Benar, misalnya saya amati sendiri. Tapi lupa sholat. Saya lihat orang itu bekerjanya luar biasa, taat pada Pak Rektor, atau taat kepada Pak Dekan, taat kepada Pak Direktur. Tapi sholatnya terlewat. Itu mohon maaf. Itu tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah. Jadi, dia hanya dapat dunia. Diapresiasi oleh Pak Rektor, diapresiasi oleh Pak Dekan, diapresiasi oleh Ketua Kodir, diapresiasi oleh manusia, tapi oleh Allah diabaikan. Karena apa? Karena dia tidak menimba ilmu. Padahal Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Ibadah itu dalam arti yang sangat luas, tapi intinya meyakini bahwa Allah itu Esa, Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakin bahwa Allah itu Esa, tempat menyembah, tempat meminta, tidak ada sekutu baginya. Nah, setelah itu diwujudkan dalam bentuk bekerja yang keras, bekerja yang tuntas, bekerja yang baik, bekerja yang sungguh-sungguh, bekerja yang tekun. Karena apa? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minuna wasturadduna ila 'alimil ghaib wasyahadah." Paina bi hukum bima kuntum ta'malun saudara-saudara. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya kata Allah, bekerjalah kamu, bekerjalah kamu, bekerjalah kamu. Jadi Allah menyuruh bekerja. Ingat, kita bekerja karena Allah. Ada suratnya, surat Al-Taubah ayat 105. Jadi kalau Pak Firman datang ke UPI, karena apa? Karena perintah Allah surat Al-Taubah ayat 105.
Kemudian Pak Yoyo. Pak Yoyo mengantarkan air ke setiap dosen setiap hari. Pak Yoyo, perintah siapa? Perintah Allah, surat At-Taubah ayat 102. Devi, Devi kan? Iya Pak. Devi melaporkan mahasiswa setiap semester yang lulus sekian orang, yang ujian sidang sekian orang, yang ujian proposal sekian orang, yang umlaut sekian orang, yang promosi sekian orang. Karena siapa? Karena Allah memerintahkan surat At-Taubah ayat 105. Tapi kalau perintah ketua prodi tidak akan dapat nilai yang hakiki. Kalau perintahnya perintah manusia, maka kita bisa membohongi manusia. Tapi kalau kita yakin Allah yang memerintah, maka kita tidak bisa lepas dari pantauan Allah SWT. Karena Allah tidak tidur. Ingat surat apa tuh Allah tidak tidur? Ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wa qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ardhi man dha alladhi yashfa'u 'indahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Mengetahui. Jangankan yang nampak di permukaan, ruli dalam hati saja ingin memberi yang terbaik pada mertua sudah dicatat loh. Itu hebatnya kalau niat. Seni ingin memberikan yang terbaik pada suami, memberikan layanan yang terbaik pada suami baru niat sudah dicatat. Beda kalau kita ingin berbuat dosa, oh saya ingin korupsi, belum dicatat. Tapi kalau sudah pernah korupsi, baru dicatat oleh malaikat atin. Tapi kalau niat, aduh saya itu ingin memberi Pak Direktur gitu ya, makanan. Nah itu sudah dicatat, walaupun belum, terjadi, itu sudah dicatat. Kalau saya itu jangan ada niat sedikit pun untuk berbuat tidak baik, tapi niatkan semuanya untuk berbuat baik. Karena apa? Kita sudah berpahala niat baik. Jadi di sini katakan, bekerjalah kamu, kata Allah. Sholat, zakat, puasa, haji, kan itu rukun Islam. Itu sudah spesifik. Tapi kalau bekerjalah kamu, universal. Tentunya bekerja yang sesuai dengan aturan Allah yang tidak melanggar. Lalu sebutkan dalam ayat berikutnya yang artinya maka Allah dan Rasul-Nya setelah orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi kita akan berbuat menjaga sesuatu, tapi oh tahu berat itu kerjanya apa. Teman dekat kita tahu orang itu kerjanya apa. Bahkan Rasulullah itu kan punya kamuah yang luar biasa Rasulullah. Kalau kita baca salawat kepada Rasulullah, itu ketahuan lah Rasulullah. Ini kan bulan Maulid nih. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fil lana ma mada ya masina.
biasa pulang juga. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Yang aku biasakan ke sholat yang Rasul itu. Rasul itu pernah bercerita kepada para sahabat, ada satu umat di mana dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Dia tidak berjumpa dengan, tapi dia menguji. Itulah kita sekarang. Itu sesuai diceritakan oleh Rasulullah pada zaman 14 tahun yang lalu. Kalau Pak Epul memuji yang saat kita ketemu, ya biasa tapi memuji orangnya sudah tidak ada, orangnya sudah itu luar biasa. Jadi kalau kita bersolawat, masya Allah, itu diberi ganjaran oleh Allah SWT. Jadi kalau kita bekerja sekarang bagus, Rasul melihat, Allah melihat. Kemudian manusia lain melihat. Oleh sebab itu kita harus tetap berbuat baik, karena kita dilihat sama. Dalam teori kepribadian ada namanya traits, sifat. Dan itu diletakkan sifat itu apabila sudah terbiasa. Contoh, Ipan itu orangnya lembut. Kata-kata lembut itu sifat yang masyarakat berikan kepada Ipan. Kenapa? Karena kebiasaan, terbiasa. Padani itu santun. Sifat itu melekat pada Padani karena dia terbiasa Padani santun. Sifat. Trait and factor theory. Jadi kalau kita berbuat baik, itu kan perlu waktu untuk dibiasakan. Terbiasa. Kemarin kita di Pangandaran mengkondisikan spesial mental menghadapi tantangan kita bulan Oktober ini akan kedatangan kurang lebih 90 dosen yang harus dilayani. Bagaimana kenaikan pangkatnya, bagaimana karirnya, bagaimana gajinya, bagaimana tunjangannya, semuanya dihitung mereka. Tapi kita punya tugas bagaimana melayani mereka dengan sebaiknya. Allah akan melihat, Rasul akan melihat, dan orang lain akan melihat. Oh, setelah dipaca, jadi lebih bagus. Nah itu kan. Jangan sampai setelah terpaca tidak harus melihat, karena Allah melihat, Rasul melihat, dan orang lain melihat. Itu Al-Quran. Kalau kita berbuat baik, ya akan apa informasinya baik, tapi bagaimana menempatkan dosen kan punya ruang kerja. Kayaknya saya olahraga sudah ada sedikitnya. Dia nanti psikopen sudah ada di pinggirnya yang sekarang bekas pelas. Kemudian Dipa
sudah ada yang sekarang bekas masuk Cina. Ditata di situ. Nah, bagi yang belum punya, kita tempatkan di pasar baru. Sebagian di sana, sebagian di sini. Kita atur. Sehingga semuanya merasa nyaman. Tapi bukan hanya nyaman tempat. Yang penting, intinya tentera, pangkatnya tidak terhambat. Kemarin Bapak mengatakan jangan hanya memikirkan orang lain. Kalian sendiri pun dipikirkan. Masa dari dulu tidak naik pangkat, naik pangkat. Kita pikirkan, career planning dulu. Pensiun kita mau apa? Apakah cukup dengan 2C atau akan naik menjadi 3A, 3B, dan itu harus dipikirkan oleh kita. Karena kata Allah, yang maju mundurnya seseorang akan bergantung pada orang itu. Allah tidak akan mengubah kau, sebab kau itu mau mengubahnya. Itu career planning dulu. Jadi kitanya maju, yang diurus oleh kita juga maju. Itu maksud saya, ya. Jadi itulah pentingnya bekerja dengan baik, karena Allah melihat, Rasul melihat, dan orang lain itu melihat. Dan ingat kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 105, kamu akan dikembalikan ke Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, kita akan kembali kepada Allah. Dan kalau kita kembali kepada Allah, yang dibawa apa? Rumah berjejer 10. Istri yang begitu jelita, cantik, enggak akan ikut pada kita. Paling-paling hanya sampai kuburan pulang lagi. Anak yang kita pelihara baik-baik gitu ya, enggak akan rela dibawa ke kuburan. Paling mereka hanya sampai situ berdoa pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ketunya Allah dan kita kembali kepada Allah. Ini dalam surat ini. Jadi bekerjalah yang baik, berbuatlah yang baik, karena kamu akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat tidak baik, maka yang akan kembalinya tidak baik. Mulai sekarang stop menyakiti orang. Mulai sekarang stop membenci orang. Mulai sekarang stop menggibah orang. Mulai sekarang stop mempersulit orang. Karena itu janji Allah, siapa yang mempersulit hambaku maka akan dipersulit. Tapi siapa yang memudahkan, membantu makhlukku di dunia, maka akan Allah bantu, akan Allah muliakan di akhirat. Ada surat An-Nisa, surat siapa yang berbuat baik sebesar daros pun, daros itu atom ya, saking kecilnya, maka Allah akan balas. Dan siapa yang berbuat sekecil apapun keburukan, maka Allah akan balas. Itulah keadilan. Kalau di dunia kan terkadang rumah KKN, rumah yang deket ya, Allah tidak ada kata. Allah itulah keadilan Allah. Dan keadilan Allah itu akan diperlihatkan. Nanti kita akan dihisab ya, ditimbang banyak amal baiknya atau banyak amal buruknya.
Coba sekali-kali menghitung. Bu, seperti itu. Bu Ike, coba dihitung. Kira-kira, we, usia Bu Ike berapa sekarang? 42. Dari 42 itu, kira-kira menawang ke belakang. Kira-kira, kan ini hati kita yang tahu. Banyak berbuat baik atau banyak kurang baik. Itu bisa. Hisablah diri kamu, kata Allah, sebelum aku hisab. Sebetulnya sekarang kita sudah bisa menghisab. Selama sekian tahun saya itu sudah banyak bagusnya atau banyak kurangnya. Itu bisa. Muhasabah. Biasanya muhasabah itu kalau bapak itu sebelum tidur. Tadi teh menyakiti Ruli enggak ya? Tadi teh menyakiti Mama Toyo enggak ya? Ya Allah, ampunilah Ruli dan Mama Toyo. Ya Allah, ampunilah firman. Ya Allah, ampunilah ayat. Itu yang selalu saya sampaikan sebelum tidur. Maafkanlah mereka, kalau mereka tahu berbuat tidak baik pada saya. Sehingga tidur itu nyelalap, tidak ingat ke disakiti orang, tidak ingat dikhianati orang, sudah kita maafkan. Coba kalau kita ingat orang menyakiti, tidur enggak nyenyak, hidup enggak nyaman karena ingat mereka, orang berbuat tidak baik pada kita. Udah, ikhlaskan. Jadi sebelum tidur, bayangkan hari itu apa yang terjadi hari itu. Ini mengkhianati saya, ya Allah, aku maafkan. Orang ini tadi senyumnya tidak ikhlas, ya Allah, aku maafkan. Orang ini tadi mengkhianati, ya Allah, aku ikhlaskan. Bebaskan. Daripada pusing pikiran orang lain tidak baik pada kita. Itu yang banyak PS itu yang begitu. Yang banyak PS itu yang begitu. Ikhlaskan. Maafkan saja. Inna Allah ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Kata Allah, sebesar apapun dosa kamu, walaupun setinggi gunung, walaupun seluas samudra, Allah ampuni asal taubatan nasuha. Aku lagi pulang. Enak taubat, kesukaan, itu deh, taubat deh. Kan sebesar Allah kita. Gitu. Lewe-lewe gitu. Itu pasti serius. Yang sudah-sudah. Yang lalu biarlah berlalu. Kan gitu kata penyanyi. Kaget kan lalu kalau bisa kaget. Ternyata kita bisa nyanyi. Ini terpukau gitu lalu bisa. Ternyata di pantai kan? Betul kan di pantai? Kontekstual tuh nyanyi Anda. Besoknya kan Anda ke pantai kan? Ini yang tentu kemesraan kan? Bila kontek para sehat, ya, dan ngomong para sehat gara-gara apa? Ingat pangandaran kemesraan. Itu aja dari itu pangandaran. Mau apa sesuatu? Oh, ingat dulu teman kemesraan. Itu kalau ada teman-teman yang tiga, oh, luar biasa gitu. Saling mencintai, saling mencintai. Terus, Masya Allah, ingat suami, ingat anak kemesraan. Mau berbuat tidak baik, ingat suami, mesra, pangandaran, ingat anak, ingat makan bersama, ingat pada diri. Masya Allah. Itu kenangan itu yang harus dibangun. Jangan yang jeleknya. Ikhlaskan, maafkan aja. Maafkan aja. Maafkan, supaya kita sehat. Jadi, disebutkan di sini dalam surat At-Taubah ayat 5. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi jangan kita susulungkukan gitu dalam berbuat tidak baik. Diketahuan oleh Allah. Jangankan yang nampak tadi saya katakan, dalam hati sambali saja ketahuan. Kita mewaskan saja pengawasan malaikat. Jangan mengandalkan, wah, monitoring perkuliahan, monitoring oleh rektorat, monitoring oleh. Kita mengawasi Allah.
kan ada auditnya. Udahlah, kita mah dunia berapa auditan mesti harus harus lebih takut oleh Allah daripada oleh manusia. Jadi kita perlu persiapan mental menghadapi bulan Oktober ini harus siap, karena kita akan diberi otonomi. Semakin diberi otonomi, mestinya semakin bertanggung jawab, semakin bertanggung jawab. Kenapa? Karena Allah, bukan karena orang lain. Selanjutnya, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nanti Bapak Ibu, setelah kita meninggal, kita dibangkitkan, kita dihisab, kemudian diumumkan. Ikut, dapat, pasien, sibuk. Nah, ada yang gembira menerima buku catatan itu dengan berseri-seri karena sudah kebayang surganya. Ada yang sedih. Kenapa? Karena catatannya kurang baik. Masya Allah, kalau kita ingat ya, kehidupan di akhirat nanti, maka tidak ada hari tanpa baca Quran, tidak ada hari tanpa sholat, tidak ada hari tanpa taubat, tidak ada hari tanpa dzikir. Sebab itu saya mengajak pada diri saya sendiri dan pada kita semua, yuk kita dekatkan diri kepada Allah supaya kita mulai ridho dari Allah SWT. Mungkin kita sekarang merasa apa benar yang dikatakan Al-Qur'an itu, mungkin masih ragu. Padahal Al-Qur'an mengatakan la raiba fihi dalil taqin. Al-Qur'an ini tidak ada ragu sedikit pun. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada segerombolan jin pada saat sahabat Rasulullah sedang baca Al-Qur'an. Dia terteguh. Bacaan apa itu? Dia mendengar Al-Qur'an itu setelah Allah dapat petunjuk jin sekelompok itu masuk Islam semua. Ingat jin juga ada yang kafir, sama dengan manusia. Jadi ada manusia yang beriman, ada yang kafir, sama di jin juga. Sama kalau jin awal insa kan, jin juga ada yang iman. Kita harus berlindung terus pada Allah. Kalau bila ini syaitan, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena secepat pasca sarjana ingin berbuat baik, setannya banyak. Secepat UPI ingin berbuat baik, setannya banyak. Secepat Indonesia ingin berbuat baik, setannya banyak. Jangan dikira di Masjidil Haram tidak ada setan. Sekarang turis-turis sudah masuk ke masjid ini. Ini setan. Setan itu perbuatan yang sifat setan itu sifat yang menolak perintah Allah. Jadi kata Allah, sholat ke sholat setan. Padahal bentuknya manusia. Jadi manusia yang tidak sholat itu sebetulnya, mohon maaf, setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati. Jadi setan itu bukan makhluk, sifat.
yang menentang Allah itu setan. Dikira Allah kita bahwa setan itu makhluk. Mungkul kan? Setan itu sifat yang menentang Allah. Wujudnya bisa manusia. Wujudnya bisa makhluk. Jadi manusia yang tidak beriman dan selalu menentang Allah itulah setan. Cuma wujudnya itu kan dalam bentuk artis, bentuknya itu dalam bentuk pimpinan yang dolim, itu dia setan. Bentuknya menjelma, tapi kelakuannya. Jadi setan itu wujudnya bisa manusia, cuma sifatnya menentang Allah. Baru sadar ya. Jadi kita ini bisa jadi setan, kita itu bisa jadi malaikat. Bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat. Manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Karena apa? Karena manusia itu punya nafsu, tapi taat pada Allah. Malaikat itu kerjanya itu hanya dikit setiap hari. Juga malaikat itu tergantung nafsu, neng. Tergantung nafsu, tergantung nikah, malaikat. Tohayong naruh atos, tohayong jadi pangkat, tohayong jadi presiden. Itu malaikat. Tidak ada nafsu sedikit. Karena tidak ada nafsu, maka memang taat dan patuh. Kata Allah teh, tamin, ya udah, alhamdulillah, ratusan ribu tahun. Tasbih, subhanallah, alhamdulillah, itu kerjaan malaikat. Itu ayah yang naik pangkat, gitu. Itu tugas malaikat. Tapi manusia itu jauh lebih mulia daripada malaikat, karena apa? Gaduh nafsu tapi pikir, gaduh nafsu tapi sholat, gaduh nafsu tapi nikah, ibadah niatnya. Gaduh nafsu tapi zakat, gaduh nafsu tapi haji, gaduh nafsu tapi nyaah tapi tua. Itu lebih mulia daripada ajar. Kata Allah, aku akan ciptakan manusia, kata Allah. Sujudlah perintah kepada malaikat. Jadi malaikatnya sujud ke jami anu iman. Jadi manusia jauh lebih mulia daripada malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Umarod dan asfalas sabili. Tapi ingat, apabila manusia itu sudah jahat, maka lebih hina dan lebih rendah dari binatang. Coba, ada nggak harimau yang membunuh anak? Insting binatangnya ada. Tapi manusia yang tidak beriman dalam perut pun sudah dibunuh, sudah diguburkan. Apa itu tidak lebih keji daripada binatang? Nah, melalui tausiah ini kita mencoba untuk saling mengingatkan wa tawassul bil haq dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mencari pertolongan Allah, dalam rangka menjemput ridho. Nah, harus diusahakan. Hidayah itu harus diusahakan. Pertolongan Allah harus diusahakan oleh kita. Makanya orang-orang sufi, mama, istighfarnya harus dihafali. Dan mereka meyakini dengan istighfar itu maka rezeki akan mengalir derasnya. Jadi kalau masa sarjana ingin banyak rezekinya, dari kirailah. Setelah itu bekerja. Kalau Upin ingin leading and outstanding di dunia, so mulai dari pimpinannya setiap hari dikeluar terus sambil bekerja.
keras. Tapi kalau bekerja keras terus, tanpa pikir, mungkin dapat, tapi jungkir baliknya luar biasa. Dan belum tentu jadi luar. Tapi kalau kita selalu ingat pada Allah, berbuat baik, di dunia bahagia, di akhirat. Itu saja mungkin ya, temuan yang singkat. Mudah-mudahan Allah kata kita. Jadi baik. Berusaha untuk selalu dekat pada Allah. Kita tidak daya, tidak upaya, tidak berkekuatan apa-apa. Hanya pertolongan Allah saja. Mari kita sejenak tundukkan hati kita, memohon pada Allah. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah, ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam mencapai cita-cita, dan kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa mukminina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa qul sholatu wa salamun ala asmain. Amin ya Allah, amin. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma harin alaina fi sakratil maut wa najjata minan nar wa aghfirna sakhir. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallana anfusana فَإِنَّ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الْفَاتِحَةُ.